Halo sobat AC Liga, kembali lagi sama admin di sini. Ya, di video kali ini kita akan membahas mengenai bursa transfer Liga 1 dan Liga 2 yang paling update. Ada yang rumor dan juga ada yang resmi. Oke, langsung aja kita bahas, bos. Oke, yang pertama ada Risto Mitrevski dari Sabah FA, klub asal Liga Malaysia, yang sudah resmi bergabung dengan Dewa United dengan nilai harga pasar sebesar 3,91 miliar rupiah. Yang kedua ada Fahmi Al-Ayubi dari Bali United, yang sudah resmi bergabung dengan Dewa United dengan nilai harga pasar sebesar 2,61 miliar rupiah. Yang ketiga ada Utam Rusdiana dari Arema FC, yang sudah resmi bergabung dengan Dewa United dengan nilai harga pasar sebesar 1,30 miliar rupiah. Yang keempat ada Victor Salinas dari Athletic Club, klub asal Liga Brazil, yang sudah resmi bergabung dengan Rans Nusantara FC dengan nilai harga pasar sebesar 4,35 miliar rupiah. Yang keempat ada Devri Rizky dari Persiraja Banda Aceh, yang sudah resmi bergabung dengan Rans Nusantara FC dengan nilai harga pasar sebesar 1,30 miliar rupiah. Yang keenam ada Purwakayudi dari PSIM Yogyakarta, yang sudah resmi bergabung dengan PSS Sleman dengan nilai harga pasar sebesar 869 juta rupiah. Yang ketujuh ada Jihad Ayub dari Al Ansor FC, klub asal Liga Lebanon, yang sudah mencapai kata sepakat alias dondil dengan PSS Sleman dengan nilai harga pasar sebesar 4,35 miliar rupiah. Yang kedelapan ada Ryosuke Nagasawa dari Meji Murets DP, klub asal Liga Kroasia, yang sudah resmi bergabung dengan Persikabo dengan nilai harga pasar sebesar 1,30 miliar rupiah. Yang kesembilan ada Lukas Gaman dari Nadur Youngster FC, klub asal Liga Malta, yang sudah resmi bergabung dengan Persikabo dengan nilai harga pasar sebesar 2,61 miliar rupiah. Yang kesepuluh ada Syahrul Mustafa dari PSM Makassar, yang sudah resmi bergabung dengan Persikabo dengan nilai harga pasar sebesar 1,30 miliar rupiah. Lanjut yang ke-11 ada Rian Wiradinata dari Muba Babel United, yang sudah resmi bergabung dengan Persikabo dengan nilai harga pasar sebesar 1,30 miliar rupiah. Yang ke-12 ada Denny Arwin dari Sriwijaya FC, yang sudah resmi bergabung dengan Persikabo dengan nilai harga pasar sebesar 173 juta rupiah. Yang ke-13 ada Kemaludin dari Persebaya Surabaya, yang sudah resmi bergabung dengan Persikabo dengan nilai harga pasar sebesar 1,30 miliar rupiah. Yang ke-14 ada Agung Mulyadi dari Persib Bandung, yang sudah resmi bergabung dengan Persikabo dengan nilai harga pasar sebesar 434 juta rupiah. Yang ke-15 ada Aji Kurniawan dari PSM Makassar, yang sudah resmi bergabung dengan Persikabo dengan nilai harga pasar sebesar 1,30 miliar rupiah. Yang ke-16 ada Ramiro Vergonzi dari Persipura Jayapura,
yang sudah resmi bergabung dengan Persita Tangerang dengan nilai harga pasar sebesar 2,61 miliar rupiah. Yang ke-17 ada Ezequiel Vidal dari Rivadavia FC, klub asal Liga Argentina yang sudah mencapai kata sepakat alias done deal dengan Persita Tangerang dengan nilai harga pasar sebesar 3,48 miliar rupiah. Yang ke-18 ada Gerard Artigas dari Escaldes FC, klub asal Liga Andorra yang sudah resmi bergabung dengan Persis Solo dengan nilai harga pasar sebesar 4,35 miliar rupiah. Yang ke-19 ada Aaron Evans dari PSS Sleman yang sudah resmi bergabung dengan Persis Solo dengan nilai harga pasar sebesar 4,78 miliar rupiah. Yang ke-20 ada Alexis Messidoro dari Lera Petras FC, klub asal Liga Yunani yang sudah mencapai kata sepakat alias done deal dengan Persis Solo dengan nilai harga pasar sebesar 5,21 miliar rupiah. Lanjut yang ke-21 ada Yuran Fernandes dari Torrens FC, klub asal Liga Portugal yang sudah resmi bergabung dengan PSM Makassar dengan nilai harga pasar sebesar 3,04 miliar rupiah. Yang ke-22 ada Kenzo Nambu dari Rayong FC, klub asal Liga Thailand yang sudah resmi bergabung dengan PSM Makassar dengan nilai harga pasar sebesar 2,61 miliar rupiah. Yang ke-23 ada Cleberson Martins dari Ituano FC, klub asal Liga Brazil yang sudah resmi bergabung dengan Madura United dengan nilai harga pasar sebesar 5,21 miliar rupiah. Yang ke-24 ada Vinky Pasamba dari PSIS Semarang yang sudah resmi bergabung dengan Bayangkara FC dengan nilai harga pasar sebesar 2,61 miliar rupiah. Yang ke-25 ada Ondrej Kudela dari Slavia Prague FC, klub asal Liga Republik Ceko yang sudah resmi bergabung dengan Persija Jakarta dengan nilai harga pasar sebesar 17,38 miliar rupiah. Dan yang terakhir ada Silvio Junior dari Massafi SC, klub asal Liga Uni Emirat Arab yang sudah resmi bergabung dengan Persebaya Surabaya dengan nilai harga pasar sebesar 4,35 miliar rupiah.